Cerita perpisahan Anwar dari kerajaan dan UMNO belum berakhir. Putusan mesyuarat Mahathir bersama menteri-menteri besar memerlukan pengesahan dari parti, dan sebagai seorang yang demokratik, Mahathir perlu mendapat dokongan sepenuhnya oleh mereka yang telah dipilih oleh ahli-ahli untuk memimpin parti. Mahathir memanggil mesyuarat tergempar Majlis Kerja Tertinggi untuk membuat keputusan atas perkara yang sangat penting bagi masa depan negara. Dr. Mahathir mengambil masa sejam lebih mencerita daripada awal sampai akhir, satu-satu, dengan dada yang lembut, dengan penuh kesabaran, dengan fakta-faktanya. Cukup cantik, tak ada tinggi suaranya. Bila Dr. Mahathir buka perbahasan untuk MKT bincang, tak ada orang nak cakap. Sebab dalam Majlis Tertinggi pada waktu itu ni, ramai yang menyokong Anwar ni. Ya, dia ada janji macam-macam ni. Sebab yang ni dah dijangka nak jadi menteri, jadi menteri besar, nak kekal menteri besar. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam itu berlangsung dalam keadaan yang tegang. Anwar menafikan semua tuduhan terhadapnya, dan dia juga mempunyai beberapa orang penyokong. Tetapi yang menjuarai penentangan yang keras terhadapnya ialah Ibrahim Ali. Jika Anwar menepuk meja, Ibrahim Ali menumbuk meja. Dan akhirnya, keputusan majoriti ialah demi untuk membersihkan parti, Anwar mesti disingkirkan dari jawatan timbalan Presiden UMNO dan juga dari UMNO. Saya angkat kepala saya, Dr. Mahathir kata, Abraham, dia nak cakap. Ini yang orang kata seolah saya pakat dengan Dr. Mahathir. Tidak betul. Wallahi wabillahi wabillahi, tak ada. Saya pun cakap. Saya start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Anwar, kenapa you kurang ajar sangat ni? Itulah ayat keluar. You ni biadab. Inikah cara seorang pemimpin yang selama ini kita gelar pemimpin Islam? Aku menyokong kamu 30 tahun lebih. Walaupun aku tahu kamu tak suka. Sebab kadang-kadang aku ni ke depan, tak dengar nasihat kamu, sokong tegur kamu. Tapi aku tetap sokong kamu. Tapi malam ni lah, baru aku kenal kamu ni siapa. Manusia tak mengenal budi. Manusia yang hilang akal. Menidakkan Presiden Parti Dr. Mahathir yang angkat you. Eh, Anwar, dia kata, orang lain tunggu berapa lama nak boleh sampai ke tempat ni? Kata Kuro Zali, bertanding timbalan presiden dua kali pun kalah. Bertanding apa ni, presiden parti Anwar Tong, apa nak, Cik Ghaffar pun dulu sampai berhenti. Orang lain tunggu berapa lama nak jadi menteri, dan kamu ni pula jadi menteri keuangan. Kamu belajar ekonomi ke mana? Kamu belajar keuangan ke mana? Temberanya banyaknya. Duk main dengan ayat kamu pandai cakap, kamu pandai pidato. Saya kata, Anwar, kalau kamu berani sumpah, bawa Quran sumpah. Masa tu dia belum kena cat lagi. Kalau dia bersumpah, saya sokong dia. Anwar keluar terlebih dahulu dari mesyuarat itu dan meminta orang ramai yang berkumpul di luar ibu pejabat UMNO di PWTC, kebanyakan orang upahannya, supaya bertenang. Anwar memberitahu mereka bahawa tuduhan terhadapnya adalah palsu dan beliau akan memerangi mereka sehingga ke akhir. Orang ramai bersorak dan melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatut Anwar atas nama kredibiliti mesti bersihkan nama dia, sebab kenyataan itu akan dibaca oleh anak-anak yang menuntut undang-undang pada masa depan. Akan jadi sejarah, begitu kan? Bagi saya penting, kalau orang tuduh saya curi ayam saja kan, saya akan lawan. Saya akan bersihkan nama saya sebab I'm the leader. I'm a leader, contohnya saya begitu. Dan Anwar is the leader. Tetapi mengapa dia tidak bersihkan itu? Saya cabar dalam mesyuarat Majlis Tertinggi. Waktu belum dia kena dakwa. Sampai sekarang dia tak berani bersumpah. Kenapa dia tak dakwa Datuk SK? Kenapa dia tak dakwa Rahim Tan Mijik? Sama Nalu dan sebagainya, tak ada. Yang ini yang susahnya. Bila kita bercakap, orang tak nak percaya. Tapi benda itu berlaku. Kamera CNN dan BBC merekodkan setiap detik peristiwa itu. Mereka telah diletakkan oleh orang-orang Anwar pada tempat yang strategik supaya dapat memberikan gambaran sudut-sudut yang dramatik, tegang, dan orang-orang yang berteriak reformasi dengan penuh semangat. Yang saya nampak sekarang ni, Anwar Ibrahim memang tak boleh berunding tentang penyataan. Memang tak boleh berunding. Saya discover bahawa dia ni betul-betul manusia yang tidak jujur. Pembohong. Saya pun teruk siasat. Orang-orang yang terlibat dengan dia ni saya jumpa. Saya tanya banyak kali dan dia bersumpah.
Jadi apa lagi saya nak cakap? Apabila anggota-anggota majlis kerja tertinggi keluar kemudiannya, mereka telah dibaling dengan berbagai objek termasuk botol-botol air. Mereka kemudian bersurai dan pulang dengan harapan untuk menunggu habuan seterusnya. Banyak lagi wang yang boleh mengalir dari saku Anwar. Demonstrasi akan diteruskan. Mahathir dapat menjangkakan rancangan ini. Untuk menyekat dari tercetusnya keadaan huru-hara, Mahathir mengarahkan supaya Anwar ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri dan juga atas tuduhan rasuah dan melakukan liwat. Datuk Seri Anwar ni dia ada intellectuality-nya, saya mengatakan agak tinggi sedikit lah. Walaupun beliau hanya ada basic degree saja, tetapi kebolehan menggarap, kebolehan dia berhujah dan sebagainya, seolah-olah beliau memiliki ijazah lanjutan. Dalam masa tahanan, matanya lebam kerana dipukul oleh pegawai tinggi polis yang tidak dapat menahan sabarnya kerana Anwar memanggilnya anjing. Pada masa itu, pegawai ini memberitahu rakan-rakannya bahawa dia merasakan Anwar telah menganjingkan ribuan anggota polis di bawahnya. Untuk berkuasa, beliau menyusun strategi politik dia dengan menggunakan segala kekuatan yang dia ada. Kesan kecederaannya memberikan peluang kepadanya ketika dihadapkan di mahkamah untuk memberitahu dunia bahawa dia adalah seorang wira reformasi yang tercedera. Ia juga membantu meyakinkan orang ramai terhadap lakonannya yang lain. His arsenic. Masa itu dia beritahu kita ada satu berancangan yang hebat untuk rapatkan rakyat berkumpul. Kononnya dia dilacuni oleh Tun Mahathir untuk pastikan dia akan mati di dalam penjara. Tapi hari ini saya nak dedahkan, benda ini memang tak ada. Bila dibebaskan dari tahanan di bawah pemerintahan Abdullah Badawi, dia terbang ke Jerman kerana sakit belakang dengan memakai pendakap belakangnya, dan pendakap belakang ini dibukanya ketika tiada sesiapa memandangnya. Katanya konon sakit belakang. Saya pergi tengok dekat Jerman ni, saya pergi. Saya ziarah dekat Jerman ni. Nak tengok betul ke dia sakit tekan sakit belakang. Tak ada, saya pergi duduk tawa, duduk mengilai. Dalam masa dia ditahan, Menteri Luar Saudi telah menelpon Dr. Mahathir meminta supaya Anwar diampunkan. Amerika Syarikat juga campur tangan dengan membuat ugutan akan menamatkan bantuan dan akan mengadakan sekatan ekonomi ke atas Malaysia seperti yang dilakukannya terhadap Amerika Selatan. Media Barat memburukkan pemerintahan Mahathir. Mahathir tidak mempedulikan semua tekanan ini. Tidak ada sesiapa pun yang selesa untuk mendengar cerita mengenai kegiatan seks Anwar Ibrahim. Kerana hal itu adalah sama sekali di luar jangkaan. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi yang percaya, mereka amat merasakan telah tertipu dengan manusia berbagai wajah. Isterinya sendiri dikatakan telah mengarahkan penyesatan dan gagal untuk melenyapkan prasangkanya. Natin Sri Wan Ajiza, saya nampak dia seorang yang jujur kepada suami. Memang kita pernah bincang dengan Wan Ajiza. Dan Wan Aziza pun ada beritahu sedikit masalah tentang Anwar Ibrahim. Natin Sri, banyak rahsia dia disembunyikan hingga hari ini. Wan Aziza bukan seorang budak. Jauh mengatasi Anwar dari segi kecerdikan dan kelicikan. Cerita-cerita yang didengar, rakaman video, keputusan mahkamah, desas-desus, kenyataan Wikileaks, semuanya sudah lama dan amat melukakan hatinya. Dulu dan sekarang, tetapi dia tetap mencintai suaminya. Anwar sememangnya seorang radikal yang kejam. Anwar seorang lelaki biadab. Seorang manusia yang telah menyalahgunakan hadiah paling berharga yang diberikan oleh seorang wanita, yaitu kepercayaan. Dia tidak sahaja mengecewakan Azizah, dia juga telah mengkhianati rakan-rakan abimnya. Dia mengecewakan mentornya yang mahu menyerahkan kepimpinan negara kepadanya. Dan dia menghancurkan kepercayaan UMNO, Melayu dan Islam kepadanya. Kita lihat, dialah punca perpecahan Melayu. Dia juga merosakkan Parti PAS. Kepimpinan orang yang punya bawa, punya akhlak, punya hala tuju yang benar. Begitu, kan? Hari ini kita menghadapi masalah pluralisme agama. Ya. Anwar antara pendukungnya. Dia hanya cakap Islam secara rambang, secara umum Islam. Wajah Anwar Ibrahim ini dari segi
perspektif Islam, saya bagi hemat saya ialah satu wajah hitam. Dia seorang aktivis politik, pemimpin politik. Apa teori, konsep dan teori politik Islam yang beliau pakai? Ini bukan kita resis. Kita dah cakap selama ini, pentingnya kita jaga kerangka perlembagaan negara, asas perlembagaan negara. Baik dari segi Islam, baik dari segi raja-raja Melayu, hak istimewa Melayu, ialah nak menentukan kaum majoriti Melayu ini bersatu. Kerana tanpa perpaduan orang Melayu dan bumi putera, kaum lain pun saya juga kata tidak selamat. Sekiranya kita salah langkah, kita buat satu keputusan yang didorong oleh emosi cetek, macam mana kita boleh menganggap mereka ini sebagai parti-parti politik yang boleh meneruskan politik yang wujud selama 55 tahun. Inilah akhirnya cerita seorang manusia berbagai wajah yang memulakan perjuangannya dengan menghadap kiblat, tetapi akhirnya menyembah White House.